Sepak bola separuh masa kedua dengan kedudukan setakat ini 1 Brunei di PMMFC dan 0 Belestia Khalsa. Tosi dan Donovan, gandingan mereka terus menjadi. Gol Donovan tadi adalah hasil umpanan Tosi yang berjaya memecah mengelurkan pertahanan Belestia sekaligus membuka ruang untuk Donovan mencipta jaringan biarpun hampir terjatuh tadi dalam gol. Dan ini pula pada separuh masa kedua sepakan percuma untuk Brunei di PMMFC. Kelihatan seperti biasa, iaitu Tosi, Alves, Gamble. Kali ini terlibat ialah Hendra Azam. Apakah set piece pada kali ini akan disudahkan dengan baik? Memang ada ruang untuk melakukan rembatan terus ataupun lencongan daripada Roberto Alves. Terlalu tinggi dari Alves. Ini dia Alves, berasal dari Split, Croatia. Pemain midfield untuk Brunei di PMMFC. Sudah menjaringkan 2 gol untuk Brunei di PMM pada musim ini. Masih lagi kalau kita lihat barisan pertahanan Belestia begitu ramai. Mereka masih lagi cuba untuk berkubu di barisan pertahanan menyedari barisan serangan Brunei di PMM yang memang pantas dan bertenaga. Kedudukan 1-0 bagi Brunei di PMM belumlah begitu menjamin, tetapi sudah cukup untuk memberikan advantage bagi pasukan tuan rumah ini. Alves. Oh! Sedikit ketidaksepahaman. Sebetulnya ada ruang untuk lorongan yang lebih baik dari Alves kepada Donovan ataupun Tosi yang bersedia di tengah. Sepakan tinggi dari Zeful Nizam kepada Cunningham. Sering diberi tekanan Raspudic oleh Paul Cunningham, ketua pasukan Belestia. Subhi. Maksudnya tadi kepada Alves. Bijak Azwan Ali. Tapi ditarik oleh pemain Belestia. Azwan Saleh yang akan melakukan sepakan. Maksudnya tadi kepada Alves, tapi Alves kurang bersedia. Harus diingat, Brunei di PMM kehilangan 2 khidmat pemain utama, itu Rosmin Khamis dan juga Syahrul Sahari yang sedang dalam proses rawatan mengembalikan kecergasan masing-masing. Azwan Ali dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri Azwan Ali, terjatuh Azwan Ali dan sepakan percuma untuk Brunei di PMMFC. Pengadil Jensen Fu melainkan kad kuning kepada pemain Belestia, iaitu jersey 6 Tajli Selamat. Tajli Selamat yang dilengkat kad kuning, jersey 6. Sepakan percuma untuk Brunei di PMMFC. Adakah Hendra Azam ataupun Azwan Ali yang akan melakukan umpanan? Azwan Saleh sebetulnya ataupun Hendra Azam. Sepakan kaki kiri Azwan Saleh tentunya akan berikan umpanan. Hendra Azam terkena salah seorang pemain Belestia dan rembatan Hendra Azam tidak menjadi kali ini
lantaran ke dalam untuk Balestia. Serangan pantas dari Balestia kali ini. Alves. Donovan. Oh, hampir saya tadi. Tosi berpeluang untuk membuat larian. Raspudic dipaksa bekerja keras. Offside tadi Cunningham sebetulnya dan terus disepak oleh Alves kepada Azwan Ali, namun kawalan Azwan kurang baik. Serangan dari Balestia disepak keluar oleh Aziz Tamid. Apakah percaturan Steve seterusnya? Belumlah ada sebarang pertukaran bagi kedua pasukan. Mencemaskan kubu Brunei di PMM. Hendra Azam kepada Roy Donovan. Shane Donovan bijak hantar ke belakang. Tidak menjadi kali ini hantaran Azwan Ali. Dikawal oleh Subhi. Gamble balik kepada Subhi. Di midfield, Alves. Peluang baik. Penalty. Penalty diberikan. Donovan ditolak. Telah dapat kita lihat kembali ulang tayang. Donovan yang membuat larian. Memang jelas ditolak. Penonton ternyata gembira dengan kedudukan ini. Namun belum dapat dipastikan siapa akan melakukan sepakan. Tentunya penyokong-penyokong harapkan Tosi tidak akan mensia-siakan peluang ini. Rodrigo Tosi dan juga Zeful Nizam. Menyerang harapan Brunei di PMM. Tosi! Itulah gol kedua perlawanan pada minit ke-59. Menjaringkan gol kedua untuk Brunei di PMM FC. Dan merupakan gol ke-8 pribadi Tosi dalam kempen Liga pada musim ini. Saksikan Tosi menyudahkan dengan baik sepakan penalti menewaskan Zeful Nizam. 2 Brunei di PMM FC dan 0 Balestia Khalsa. Sepakan penjuru untuk Balestia Khalsa. Pemain-pemain Brunei di PMM perlu mengawal tekanan kerana pada ketika inilah pasukan lawan akan berikan respon. Masih dalam kawasan Brunei di PMM. Wardun berjaya menepis bola. Raspudic. Tenang saja Raspudic kepada Hendra Azam. Azwan Ali, masih Azwan Ali. Agak kecewa Azwan Ali. Setakat ini Hendra Azam galas tugas
menggantikan posisi Rosman Khamis dengan cukup baik. Raspodic cuma mengawal. Yang gagal disambar oleh pemain-pemain Brunei di PMM. Raspodic kepada Azwan Ali. Buang! Dan sekali lagi sepakan penjuru untuk Brunei di PMM FC. Ini Datosi penyerang gol kedua pada minit ke-60 menerusi sepakan penalti. Datosi juga pernah mewakili Brunei di PMM dalam aksi Liga Super Malaysia. Pada awal tahun 2000. Sepakan penjuru dari sebelah kiri kali ini. Azwan Ali yang akan melakukan sepakan. Oh, itulah gol! Gol ketiga. Rodrigo Tosi. Sepakan percuma untuk Brunei di PMM FC. Azwan Ali yang akan melakukan sepakan. Andukan Tosi terus ke dekapan penjaga gol Zeful Nizam. Mardun dengan pantas menyelamatkan keadaan. Permainan berbaki 12 minit lagi untuk ditamatkan. Advantage kini memihak kepada Brunei di PMM FC. Dorongan baik dari Azwan Ali kepada Donovan. Gembel di tengah membantu bagian midfield. Azwan Ali. Di kawasan bulatan, Balestier cuba mencari ruang. Pantas pemain ini. Wardon dapat menyelamatkan dengan tenang. Najib. Dan Najib tidak tepat. Jika kedudukan ini berterusan, Brunei di PMM akan kembali mendaki ke tangga teratas carta liga. Ini saksikan gol sepakan percuma tadi yang diambil oleh Azwan Ali. Tanda oleh Tosi. Ini dorongan baik Donovan. Ini peluang baik untuk Donovan. Oh, gol! Gol keempat pada minit ke-80. Mengamatkan Stadium Negara untuk gol keempat Brunei di PMM FC pada minit ke-80. Roy O'Donovan. Gol keempat perlawanan dan merupakan ini kita saksikan ulang tayang. Donovan sepakan kaki kiri kali ini disudahkan dengan baik untuk gol keempat Brunei di PMM FC dan merupakan gol ke-8 peribadi Donovan dalam kempen liga musim ini. Serangan dari Balestier dan perlu sentiasa fokus biarpun ketinggalan 0-4. Nampaknya Balestier
menunjukkan kesungguhan untuk tidak mudah mengalah. Semangat yang ditunjukkan terhadap Brunei di PMMFC yang lebih banyak menguasai permainan. Zaiful Nizam, kalau kita lihat di separuh masa pertama, banyak menyelamatkan percubaan-percubaan tepat Brunei di PMMFC. Namun agak sukar pada separuh masa kedua bagi Zaiful Nizam kerana kebanyakan gol Brunei di PMM agak sukar juga bagi Zaiful Nizam. Alves cuba memberikan tekanan kepada pemain Balestier tadi. Ini dia Zonali. Lorongan baik untuk Tosi. Tosi maksudnya kepada Alves tapi tidak kesampaian. Umpanan baik Azman Ali. Tidak kali ini. Satu gerakan baik dari Brunei di PMMFC. Ini dia Azwan Ali, penyerang yang terus menyerlah. Mereka merupakan pemain kebangsaan Brunei Darussalam. Lintang tak Balestia. Warden meluru keluar. Sepakan penjuru untuk Balestia Khalsa. Permainan berbaki 5 minit lagi untuk ditamatkan. Ini umpanan baik dari Roberto Alves kepada Azwan Ali. Gagal disedahkan dengan baik. Satu percubaan ataupun peluang yang mencemaskan bagi Brunei di PMMFC. Agak merosot juga prestasi Balestier pada musim ini. Ini kita saksikan ulang tayang sepakan penjuru. Tandukan yang dilakukan oleh Goran Ljubojevic gagal tepat kesasaran. Agak dikawal, lontaran ke dalam untuk Brunei di PMMFC. Subhi akan melakukan lontaran ke dalam. Balestier mengatur gerakan. Itu gol pertama Balestier pada minit ke-86. Dijaringkan oleh Kim Minyo. Terjaringkan oleh Kim Minho. Kita saksikan selapan tadi di benteng pertahanan. Balestier terus mengasak. Balestier berjaya menjaringkan gol pertama. Dan itu merupakan gol pertama Balestier. Dan sementara itu merupakan bolos kelima bagi Brunei di PMMFC pada musim ini. Wardun diberikan rawatan tadi.
sejarah selepas gol pertama Balestier. Permainan berbaki 3 minit lagi untuk ditamatkan. 4 Brunei di PMMFC dan 1 Balestier Khalsa. Kawalan Tosi cukup baik. Donovan diberikan teguran oleh pengadil perlawanan. Ini kita saksikan lang tayang gol Balestier tadi. Gerakan dari sebelah kiri dan disudahkan dengan baik oleh Kim Min-yo. Lantaran ke dalam Balestier. Terus mengatur gerakan. Brunei di PMM perlu berhati-hati. Kita melihat kesungguhan Balestier untuk merapatkan jurang semakin tinggi. Sambil Brunei di PMM perlu sentiasa fokus dan berwaspada. Tosi kepada Alves. Najib mengawal. Cyril cukup baik 1-2. Azwan Ali kepada Najib. Alves. Azwan Ali onside. Ini dia Cyril. Hadang hantaran lintang Cyril Sahari. Alves. Gimbal. Najib terus bergerak di sebelah kiri bersama dengan Cyril. Ini peluang untuk Alves melakukan percubaan. Nampak seperti sudah berputus asa Balestier. Menyedari permainan semakin ke penghujung. Alves. Dipersalahkan pemain Balestier, yaitu Zulkifli Hasim. Zulkifli Hasim dilengkan kad kuning. Dan 4 minit masa tambahan diberikan oleh pegawai keempat perlawanan. Cukup baik tadi hantaran lintang dari Najib Tarif. Dalam masa 4 minit tentunya Balestier akan menggunakan mana-mana peluang yang ada. Sambil Brunei di PMM perlu berhati-hati. Ini tadi mengesahkan Zulkifli Hasim yang dilengkan kad kuning. Mungkin ini peluang terakhir untuk Balestier. Tanduk oleh Alves. Mungkin itulah percubaan terakhir perlawanan. Begitulah berakhirnya perlawanan berkesudahan. Brunei di PMM FC menewaskan Balestier Khalsa dengan jaringan 4-1. Gol Brunei di PMM dijaringkan oleh Donovan pada minit ke-45 dan gol kedua dijaringkan Tosi pada minit ke-60. Sementara gol ketiga dijaringkan oleh Tosi pada minit 68 dan gol keempat oleh Donovan pada minit ke-80.
Sementara gol tunggal Balestier dijaringkan oleh Kim Min-yo pada minit ke-86. Syabas kita ucapkan bagi kru penerbitan dan kru-kru jurutan yang menjayakan siaran kami. Salam hormat, Assalamualaikum dan maju sukan untuk negara. Jangan